Dalam awal ni pagi kali ini kita nak bawakan mengenai Convention Nasional Amanah 2019 dan kalau semalam kita sudah pun tahu ya keputusan pemilihan jawatankuasa pimpinan nasional sesi 2019-2022. Apa yang dikongsikan? Ya, yang mana Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad memperoleh undi paling tinggi dalam pemilihan jawatankuasa pimpinan nasional sesi 2019-2022. Khalid yang juga merupakan Menteri Wilayah Persekutuan ya Hafizi memperoleh 786 undi, manakala Ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar mendapat 780 undi. Jadi kita nak tahu juga apa sebenarnya harapan barisan ataupun kepimpinan dari segi belianya dan kita ikuti temu ramah wartawan Hasimi Muhammad ini. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Simi dan sempena dengan Convention Nasional 2019 kali ini kita cuba juga untuk memahami harapan daripada barisan kepimpinan Pemuda Amanah di mana kalau kita lihat pada sesi penggal 2019-2022 ini ada muka-muka baru yang membarisi kepimpinan Pemuda Amanah dan itu suatu yang sangat menarik untuk kita lihat hala tuju Parti Amanah Negara itu sendiri dan bersama saya ketika ini adalah Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional yang baru Sazni Munir Muhammad Yusnin. Terima kasih saudara kerana bersama dengan Astro Awani. Pertamanya tahniah kerana menjadi Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional yang baru. Jadi kita nak jugalah memahami mungkin suara daripada pihak kepimpinan pemuda itu. Kalau kita lihat seperti mana saya maklumkan sebentar tadi, barisan kepimpinan Pemuda Amanah kini dilihat ada muka-muka baru. Betul. Bagaimana saudara Sazni boleh komen kepada perubahan itu? Mungkin ini satu titik tolak kepada pembaharuan dalam Parti Amanah itu sendiri. Betul. Terima kasih kepada saudara Sazni dan juga pihak ISRO. Kalau kita lihat trend pemilihan kepimpinan Pemuda Amanah baru-baru ini, kita tahu bahawa di peringkat perwakilan pemuda seluruh negara menginginkan kepada sesuatu anjakan untuk memenangi khususnya undi orang muda. Dan saya rasa hal ini juga telah dibincangkan ramai orang tentang persoalan undi 18 tahun, pengundi kali pertama. Jadi saya melihat dinamika keputusan pemilihan pemuda baru-baru ini sebagai satu manifestasi kepada harapan di peringkat perwakilan pemuda daripada seluruh negara untuk di peringkat pemuda menjadi katalis ataupun catalyze kepada perubahan tersebut. Sebab itu di peringkat pemuda apabila kita mengambil tampuk kepimpinan negara, tampuk kepimpinan pemuda itu sendiri, kita telah bersedia dengan beberapa teras perjuangan yang kita fikir penting di peringkat pemuda dan juga organisasi Pemuda Amanah. Antara lain yang saya boleh sebutkan adalah gagasan 531 yang kami bawa beberapa bulan yang lalu, iaitu 5 itu merujuk kepada 5 teras perjuangan. Iaitu yang pertama, kita akan bersama-sama dengan gagasan di peringkat kerajaan sendiri untuk membina sebuah negara rahmah. Justru di peringkat pemuda, kita berperanan menjadi duta dan juga penerang kepada peringkat rakyat berkenaan apa itu sebuah model negara rahmah. Dan yang kedua adalah untuk memberikan tumpuan kepada negeri-negeri khususnya di kawasan-kawasan Melayu yang kita tahu bahawa Kelantan, Terengganu dan juga Pahang merupakan negeri yang belum lagi diambil alih oleh Pakatan Harapan. Justru di peringkat Pemuda Amanah kita rasa bertanggungjawab untuk menjadi catalyze kepada perubahan sokongan anak muda dan juga pengundi Melayu di ketiga-tiga negeri tersebut. Dan juga kita akan menumpukan juga kepada memperkasa struktur organisasi. Kita tahu bahawa pemuda yang ada hari ini amat-amat berbeza dengan organisasi pemuda sewaktu awal Amanah ditubuhkan. Ketika awal Amanah ditubuhkan, situasi Amanah adalah sebagai sebuah parti pembangkang. Hari ini Amanah adalah sebuah parti kerajaan yang kita tahu tanggungjawab sebagai sebuah parti yang mendukung kerajaan, tanggungjawab itu lebih besar dan pemuda bertanggungjawab untuk memastikan supaya di peringkat organisasi kita bersedia sama ada secara penyusunan biro ataupun penyusunan kluster di dalam organisasi untuk merangkul keperluan-keperluan di peringkat anak muda dan juga di peringkat orang-orang muda khususnya pengundi kali pertama yang akan menganjak umur 18 tahun akan datang untuk pertama lebih tahu tentang apa yang telah kerajaan lakukan, lepas tu yang kedua lebih mendekati
organ-organ politik untuk mereka setidak-tidaknya mendapat satu view ataupun gambaran jelas tentang situasi politik. Dan kalau kita bercakap mengenai tadi perubahan corak itu, bagaimana amanah itu pada asalnya dulu sebagai parti pembangkang dan kini sudah menjadi kerajaan, dan kita lihat juga dari sudut kepimpinan pemuda, amanah itu juga ada muka baru. Jadi bagaimana kalau kita nak melihat corak yang akan dipamerkan oleh barisan kepimpinan pemuda baru ini dalam usaha untuk kita satunya untuk mendepani cabaran-cabaran dalam PRU 15 akan datang, bagaimana? Kita maklum bahawa dalam mana-mana pilihan raya, cabaran paling besar adalah untuk merangkul sokongan orang muda. Dan saya fikir kerajaan lalu, iaitu daripada Barisan Nasional, tumbang juga dengan apabila ditolak oleh orang muda. Sebab tu hari ini dan saat ini menuju 3 tahun ke depan, walaupun sebagaimana susah pun yang kita mahu lakukan di peringkat pemuda amanah, kita akan meletakkan satu garis yang jelas untuk kita lebih mendekati warga muda, khususnya yang kini berada di sekolah-sekolah. Sebab tu hari ini dalam fasa Malaysia baru, kita sudah tiada halangan untuk kita mengenengahkan soal pendidikan politik, terutama di universiti dan juga di sekolah-sekolah, sebab berumur menginjak umur 18 tahun mereka telah memperoleh mandat untuk mengundi. Sebab itu fokus di peringkat pemuda amanah untuk layer yang pertama ataupun lapis yang pertama untuk mengetengahkan pendidikan politik kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah dan juga universiti. Dan yang kedua, baru kita akan terus pergi. Kenapa di peringkat warga muda perlu cakna ataupun perlu prihatin tentang perkembangan politik? Walaupun kita tahu, mungkin kadang-kadang di peringkat orang muda melihat bahawa politik ini adalah permainan golongan-golongan tertentu. Tetapi tanggungjawab kami di peringkat pemuda amanah untuk mengetengahkan suatu konsep, suatu worldview bahawa politik ini adalah milik semua. Bermakna orang muda jauh macam mana pun mereka mahu lari daripada perkembangan politik, mereka harus akui bahawa akhirnya keputusan dibuat yang melibatkan diri mereka adalah diputuskan melalui politik, maka mereka perlu mengambil jalan untuk partisipasi secara langsung terhadap perkembangan politik dan perjalanan politik itu sendiri. Dan kalau kita melihat sedikit kepada ucap tamat yang disampaikan oleh Presiden Amanah Nasional seperti tadi, Amanah Negara Umar Sabu seperti tadi, antara seruannya juga adalah memberikan mesej bahawa kepimpinan itu perlu merapatkan safnya, juga memastikan bahawa ahli amanah itu tidak lalai dengan ataupun hanyut dengan kemenangan pada PRU yang lalu. Bagaimana barisan pemuda amanah ini mahu membuktikan, menyahut ucapan atau seruan yang disampaikan oleh Presiden Amanah sebentar tadi? Baik, pada hemat kami, seruan Presiden itu suatu perkara yang kena pada masanya. Sebab kita tahu bahawa apa yang dinyatakan oleh Presiden itu adalah sesuatu perkara yang harus dipandang penting, dan paling penting apa tindakan yang di peringkat seluruh perwakilan lakukan apabila diingatkan oleh Presiden dengan laras yang begitu. Dan kami di peringkat pemuda, kami melihat bahawa pesanan dan juga mungkin kita boleh sebut juga sebagai peringatan daripada Presiden itu suatu perkara yang lampu merah kepada seluruh saf kepimpinan amanah di seluruh peringkat daripada negeri sampailah ke cawangan-cawangan, untuk melihat bahawa kemenangan adalah proses untuk lebih dekat kepada rakyat. Kalau sebelum ini di peringkat Parti Amanah kita tiada masalah untuk kita bergaul secara tidak rasmi ataupun formal kepada rakyat, maka haruslah apabila kita menjadi sebahagian daripada kerajaan, kita harus menggunakan kelebihan sebagai kerajaan itu untuk lebih mendekati rakyat. Kita kena lebih melihat bahawa posisi dalam kerajaan adalah alat ataupun platform untuk kita memberikan pulangan yang terbaik kepada rakyat dari sudut polisi maupun dari sudut penyaluran dana dan juga bantuan. Jadi pastinya banyak benda yang kita cuba untuk rungkaikan di sini, tapi secara ringkasnya kalau boleh kita kongsikan mungkin bagaimana harapan pemuda amanah itu kepada generasi muda
dalam untuk mendepani cabaran ekonomi khususnya dan juga revolusi itu sendiri. Bagaimana kalau boleh dikongsikan harapan itu? Saya fikir di peringkat anak muda hari ini, mereka telah tahu bahawa dalam dunia digital hari ini, ruang dan juga peluang untuk mereka lebih dekat kepada sumber ekonomi yang bersifat alternatif itu lebih terbuka. Sebab tu saya fikir dalam konteks Pemuda Amanah, selain daripada kita mendekati anak muda untuk mengetengahkan mereka terhadap pendidikan politik dan juga perkembangan politik untuk mereka bergaul secara lebih mesra dalam dunia politik, kita juga mahu mendekatkan golongan anak muda dengan perkembangan ekonomi digital. Yang saya fikir ekonomi digital ini adalah suatu bentuk kerjaya masa depan yang kita di peringkat pemuda akan mengambil langkah yang proaktif untuk mendekatkan anak-anak muda di luar sana tentang ekonomi digital. Itu yang saya boleh. Mungkin dalam masa 2 minit ini saudara, mungkin kita boleh ringkaskan atau rumuskan harapan terhadap politik di Malaysia itu sendiri, khususnya daripada Wakil Amanah untuk memastikan bahawa Pakatan Harapan itu terus kukuh dan komponen amanah itu dalam parti Pakatan terus memberikan sumbangan yang besar khususnya kepada negara dan pastinya juga untuk mengurangkan keluh kesah kepada rakyat. Bagaimana kita boleh lihat kepada itu? Saya fikir politik di Malaysia sudah patut bergerak daripada politik yang bersifat parti sentrik kepada people sentrik. Kenapa saya mengatakan demikian? Kerana akhirnya kita kena akui bahawa politik itu adalah untuk memberikan yang terbaik kepada stakeholders ataupun pihak yang berkepentingan paling besar dalam politik, iaitu rakyat. Sebab tu hari ini saya fikir kesemua pemain-pemain politik khususnya daripada parti-parti politik dan termasuklah juga daripada pihak-pihak yang terlibat dalam politik, contohnya macam dunia kewartawanan dan sebagainya, harus memberikan penumpuan dan juga peringatan secara kolektif terhadap people centric, iaitu apa-apa yang berkaitan dengan rakyat dan juga dengan penduduk di negara ini diberikan keutamaan dan prioriti, khususnya terhadap rakyat yang masih lagi belum disentuh tentang soal kehidupan mereka, tentang soal kesusahan mereka untuk menempuh hari-hari yang mereka hadapi hari ini. Jadi itu dia antara perkongsian yang dikongsikan oleh Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional yang baru, Sazni Munir Mohd Isnin. Terima kasih saudara. Jadi pastinya banyak lagi yang ingin kita kongsikan sebenarnya dengan Convention Nasional 2019 ini. Terus bersama dengan Astro Awani dan AstroAwani.com, kita akan bawakan terus perkembangan secara langsung.